Baik, sekini di luar Sipentas, di perkenalan Sipentas, udara yang betul segar dengan hujan yang tiba-tiba turun sebagai hujan rahmat pada pagi ini. Dan saya nak fokus kepada satu program yang cukup menarik digerai oleh UTM tentang program pemantauan kualiti air selepas banjir yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Dan juga mungkin ada banyak sekali ini sebagai satu indication ataupun bayangan untuk program-program yang mendatang. Saya nak bersama dengan Profesor Dr. Abdul Rahim Ahmad Yusof, pengarah Institut Pengurusan Alam Sekitar dan Sumber Air UTM. Ya, kita bawa sini lab gerak sini ya. Okey, baik. Mungkin Prof dapat ceritakan bagaimana apakah tujuan sebenar diwujudkan makmal bergerak ini, Prof. Ya. Okey, baik. Makmal bergerak ini sebenarnya diwujudkan untuk membuat kajian tentang air terutamanya di luar kawasan ataupun di kawasan tapak. Jadi sebelum ini kita membuat kajian dengan membawa instrumen-instrumen yang apa ni, yang ringkas. Ya. Yeah. Dan kita hanya dapat membawa balik sampel-sampel untuk kajian lanjutan. Jadi dengan adanya ini kita harap dapat membuat kebanyakan keputusan ataupun kajian dapat dibuat di dalam makmal ini. Ya, dan trak ini akan bergerak ke Kota Baru nanti. InsyaAllah. Ya. Adalah laluan yang akan disampai sana, beberapa destinasi. Ya. Okey, kita sebenarnya kita akan pergi mula-mula ke Gua Musang. Ya, selepas ini insyaAllah kita akan bergerak. Dan kemudian Gua Musang selama satu hari. Dan kita akan bergerak ke Kuala Kerai dan Mani Urai. Dan kemudian lepas itu kita akan bergerak ke Tanah Merah, insyaAllah. Ya, baik. Mungkin dapat secara ringkas Prof dapat terangkan apa kaedah yang akan digunakan dan juga mungkin cara untuk kajian ini dilakukan. Ya? Okey. Kebanyakan kaedah-kaedah yang kita gunakan adalah kita mengkaji parameter-parameter yang selalu dikaji untuk kajian air. Kajian ringkas. Yeah. Contohnya seperti instrumen yang ada di lahapan ini, iaitu untuk untuk mengkaji tentang coliform atau bicolite atau mikro. Yeah. Yeah. Dan di dalam itu adalah untuk kajian fizikal dan juga untuk kajian kimia. Ya, yeah, baik. Doktor, kita mungkin dapat ke dalam boleh? Okey. Baik, mama ini sebenarnya satu kemudahan yang cukup bagus sekali sebab hasilnya juga yang boleh dapat instant, Prof. Ya, yeah, banyak. Kebanyakan yang instant, ya. Yeah, jadi untuk ke Kelantan ini berapa ramai yang akan sertai? Yeah. Kita ke Kelantan ini ada lima, ya. Terdiri daripada tiga pesyarah termasuk saya dan seorang research assistant, ya, Encik Faiz, dan juga seorang pelajar, Encik Amin. Yeah. Jadi ada fasa-fasa dalam kajian ini, apa yang ingin dicapai akhirnya nanti? Okey. Sebenarnya kita membuat kajian pasca banjir, ya. Dan kita ingin melihat keadaan sungai, terutamanya sungai-sungai di kawasan air diambil untuk disalurkan sebagai air minuman, ya, sebelum jerawat. Dan kita akan melihat kesan terhadap sungai tersebut selepas banjir. Ya. Yeah. Yeah. Jadi sebelum ini ada dibuat kajian yang lain, Prof. Ya. Ada projek yang lain kita dapat di. Ya. Yeah. Sebelum ini kita ada melakukan projek di satu sebuah negeri di selatan tanah air, ya, berkenaan dengan sungai juga. Yeah. Sebab air yang disalurkan kepada penduduk dikatakan acidic. Jadi kita ada buat kajian. Ya. Yeah. Yeah. Apa mungkin hipotesis ataupun jangkaan terhadap hasil kajian di Kelantan ini, Prof? Baik, secara kasarnya saya telah pergi pada minggu lepas. Ya. Yeah. Secara kasarnya kita melihat keadaan sungai amat keruh, itu memang biasa terjadi selepas hujan, terutama sekali selepas banjir lah. Tetapi kita tidak tahu apa komponen-komponen yang ada di dalam air tersebut. Jadi kita ingin melihat secara lebih detail. Sambil saya berbicara dengan Prof, kita nak tanya dengan seorang, bisa kenalkan nama? Nama saya Muhammad Faiz. Yang bertugas sebagai pegawai makmal. Ya, saya. Okay, jadi mungkin berapa lama pengalaman dalam dunia? Lebih kurang 3 tahun juga. 3 tahun, ya? Ya, okay, jadi mungkin dapat cakap sikit tentang kerja anda dan bagaimana proses yang anda lakukan? Yang sekarang ni saya tengah buat analisis untuk air. Okay. Kita pakai alat spektrofotometer dengan menggunakan beberapa chemical dan juga ini antara result dia lah. Okay, ini adalah blank. Ini ada juga sample. So kita lepas masukkan sedikit chemical, kita akan tunggu selama 3 minit dan kemudian kita akan zerokan dia punya blank. Lepas itu kita akan dapat result dengan masukkan sampel. Untuk inilah. Untuk analisis yang saya buat sekarang. Itu dia. Jadi jangkaannya berapa lama akan dilakukan? Untuk analisis ini lebih kurang 3 minit sajalah untuk iron saja. Bergantung banyak sampel ni. Sampel. Sampel banyak nanti kan dia. Banyak juga. Tapi kita buat dalam pelbagai parameter lah. Ada phosphorus, ada nitrate,
manganese, hardness dan juga satu lagi fluoride. Pelbagai istilah saintifik ya. Okey, secara ilmiah. Prof, bagaimana hasil kajian ini akan memberi manfaat yang besar kepada mungkin perancangan-perancangan seterusnya nanti? Okey, kita bekerjasama dengan apa ni syarikat air Kelantan. Jadi kita akan maklumkan apa yang kita dapat kepada mereka dan kemungkinan kita akan juga berikan cadangan-cadangan lah. Bagaimana untuk merawat air ini. Ya, jadi fokusnya hanya fokus pada kawasan di sungai saja ataupun mungkin baik. Ada juga di kawasan di sana yang mengambil air perigi. Jadi saya rasa ini lebih serius sebab air perigi itu apabila telah di apa ni dilanda bah, dia akan bercampur dengan air-air yang kotor yang lain. Jadi kita juga akan mengkaji air tersebut. Ya, secara ringkasnya kali ini satu projek yang proskan begitu mencabar sekali. Ya, saya rasa ini merupakan satu projek yang mencabar, ya. Terutama sekali ialah ini saya rasa disaster ataupun malapetaka yang besar yang pertama yang kita hadapi, ya. Dan banjir ini saya katakan banjir the perfect flood. Kalau the film tu mengatakan the perfect apa storm, tapi ini the perfect flood. Di mana sungai yang banyak, sungai bertemu dan air naik secara mendadak. Baik, semoga kita nantikan apakah hasil kajian akhir yang akan dibentangkan oleh UTM nanti. Terima kasih untuk Profesor Dr. Abdul Rahim Muhammad Yusof, Penggarah Institut Pengurusan Alam Sekitar dan Sumber Air UTM, selamat bergerak ke Kelantan untuk tugas yang betul murni sekali untuk memanfaat besar kepada masyarakat, khasnya warga yang tertimpa dengan musibah banjir yang mungkin terpaksa akan mengharapkan satu penambahbaikan dalam kajian saintifik yang dijalankan oleh warga UTM. Kita akan berehat setiap kembali nanti untuk konsert bersama dengan Hazrin dan Tiga Raya sekarang ini untuk sesuatu yang bermakna di sana. Silakan.